Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara untuk melihat permintaan IPSRS departemennya mintanya itu kelihatan. Oke, kita langsung ke masuk ke menu. Kita masuk ke menu permintaan. Berarti ini permintaan barang non medis. Nah, dari sini kita klik cari. Dari cari ini kundurin tanggalnya. Misalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa lalu di refresh. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini tanggal berapa yang mintanya, ini nomor permintaan, item yang dimintanya ini, ruangan yang mintanya ini, pegawai yang mintanya ini. Oke, status disetujui. Ya. Kalau mau cetak berarti tinggal dicetak. Oke, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.